Abang sudah menerima pendidikan logistik. Jenis logistiknya adalah kotak suara untuk jumlah sebanyak 3.670 kotak suara. Jadi kami sudah terima, terus tadi sudah penyerahan juga dari pihak ekspedisi. Dan selanjutnya kami akan lakukan penyortiran. Penyortiran, tapi kami masih menunggu logistik kabel TIS. Kabel TIS ini yang akan dipakai untuk merakit kotak suara. Ya, nanti kalau kabel logistik kabel TIS sudah tiba, baru kami lakukan penyortiran dan perakitan. Untuk penyortirannya ini kan kita cek apakah ada yang rusak atau tidak. Kalau memang ada rusak, berarti kami akan laporkan ke KPR untuk melakukan pergantian. Untuk jumlahnya ini nanti kami bagikan untuk 730 TPS kota Sorong. Untuk masing-masing TPS-nya itu 5 kotak suara. Diperkirakan yang untuk kabel TIS-nya itu kapan sampai? Untuk informasi logistik kabel TIS-nya kami masih tunggu informasi juga dari KPR. Berapa muatan trek tadi yang dimuat? Berapa trek? Trek tadi sekitar 4. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.